Halo semua, jumpa lagi di Icap Ici Udah Bang Bin. Jadi kita di daerah mana? Cinere Raya, depan nih Telkom ya. Kebetulan kita tuh bukan mau kesini sebetulnya, mau nyobain bakso, ngumpet. Pas lewat kesini ternyata sih udah kelaparan. Karena di pinggir jalan ada nasi uduk, namanya nasi uduk Telkom ya. Kata Rama nih enak bang, katanya kalau buka lo mesti cobain. Eh ternyata buka. Gue liat gorengannya masih lengkap, pasti banyak pilihan-pilihan kondimennya. Waduh, saking kelaparan tuh gue beli tahu men. Enak banget ya. Pagi, kita mau cobain langsung nasi uduk Telkom ya. Setengah 4 mereka udah buka. Dia teman-teman yang dari Cinere, dari Depok, mau nyobain deket nih. Setengah 4 udah buka, kata Rama enak. Nasinya pakai daun pisang ya. Gimana rasanya? Cek dulu cuma sama teman-teman kita cobain. Pastikan ketemu subscribe, ketemu lonceng supaya kalian ketinggalan kalau bisa upload video. Nah. Iya, maksudnya mau ngakondangan. Kondangan sini, kenapa? Ini jual apa sih, Bu? Donat duduk. Ya, nyari gado-gado. Wah, redok aja ya. Ya, jangan. Ya, buat cantik loh. Buka jam berapa sih, Bu? Bukanya jam 7, tutup jam 11. Buka jam 7, tutup jam 11. Wow. 7 pagi? Iya. Oh, pagi buka? Pagi buka. Berarti berapa kali masak nih? 2 kali, pagi sampai siang, sore masak lagi, Ini nasi uduk Betawi. Halo! Halo, dari mana? Oh, gitu. Sampai muter balik, saya ngeliat Bang Bin, mau foto nggak? Boleh dong, dari dulu dong. Halo. Ayo, foto yuk. Foto? Oh my God. Makasih banyak. Iya, makasih Ibu. Dadah. Makasih. Iya, dia happy banget. Wah, hati-hati ya. Dadah. Kaget gue pikir siapa. Kaget saya loh. Lagi nggak? Enggak, bukan artis ya. Kok pakai daun pisang ya, Bu ya? Iya, masa daun hijau. Iya, pahit dong. Bentar. Berarti nasi uduk Betawi apa nasi uduk Betawi. Mana? Betawi. Asli ya? Asli, Betawi Cinere apa? Cinere. Ini segini berapa, Bu? 5.000. Goceng, enggak lauknya banyak, ada peye udang, telur dadar, ada. Ini udah dari gulung, Bu ya? Iya. Waduh, ini enak. Iya, gula manis, Dan. Iya dong, masa isinya? Ya saya manis. Ya Allah, tolong. Kenapa? Tehnya panas dah. Kalau di sini lauknya pakai apa aja, Bu? Lauknya banyak, ada udah habis sih sebagian. Oh gitu, ini apa, Bu? Itu pepes. Pepes apa? Pepes kembung. Kembung. Mas, teri, bedak, tahu. Oh, ada ayam goreng juga ya. Ada ayam bakar. Ada ayam bakar lengkap loh. Ini mah udah habis. Tapi masih komplit lah, lumayan lah. Makan sini deh. Laper nih belum makan. Nasinya dua deh. Wah, ini baru nih. Iya deh, nasi dua pakai ayam, Bu. Ayam gorengnya pakai serundengnya deh, pakai telur dadar juga, pakai peye udang, aduh enak banget. Ayam goreng aja ya, Pak? Iya. Iya, yeah. Serundengnya dong. Iya. Yeah. Katanya ayam goreng gede kayak masnya. Oke, peyenya mana nih peye? Cakep. Oke guys, kita makan ya guys. Lapar banget gue, let's go. Nah guys, udah gue pesen nasi uduknya. Ini kok ini berapa duit nih, Bu, totalnya? 25, sama 31. 31 ini ada peye udang, atau dadar, ada nasi uduknya 2, sambal kacang, ada ayam. Oh, ayam gede banget nih. Kita makan, cuma sebelum kita mau makan, kita doang dulu ya. Amin, kalau saya belum makan dari pagi, teman-teman. Kita aduk-aduk, kita aduk ke nasi. Kita gabung nasi, terus pakai bumbu kacangnya. Gue biasanya kalau makan nasi itu tuh nyobain nasi udukin dulu. Dia dibungkus pakai daun pisang, Bu, ya? Iya. Yeah. Ya, lebih wangi. Pupuk. Kurang banget ya. Tipikal nasi uduk Betawi, soalnya masaknya pakai daun pisang, jadi nasinya tuh wangi, legit, pulen banget, dan dia tipikal nasi uduk yang berasa banget santannya gitu. Kadang ada nasi uduk yang gagal, cuman nasi uduknya kurang berasa, tapi ini berasa banget. Rasanya tipis gitu. Rasanya light banget, ini enggak rondengnya. Sambil gabung ke nasi nih. Takis, takis bos. Wah gila, kayak udang. Paling gampang, prosesnya apa ya satunya? Pom bensin tengah jalan. Pom bensin tengah jalan? Jalan apa? Cinere? Cinere. Pokoknya jam 7 pagi. Paling enak datang itu jam 8, jam 9, masih lengkap semua ya. Kalau jam sini udah banyak yang habis. Ayamnya. Ayamnya bos, gede-gede banget bos. Ini dimasak bumbu kuning, lihat ya, sampai daging itu kuning-kuning gitu. Takis. Takis bos. Oh. Oke. Ini kalau masih hangat lebih enak nih, Bu ya. Oh, enak banget. Kapan? Sebulan tuh masih hangat. Pagi. Ya.
Noh, teman-teman kalau mau nasi uduknya masih hangat, buat masih enak, masih wangi, baru dimasak tuh jam 10, jam 11, Bu ya. Di berapa tahun, Bu? Tahun sih. Wow. Dari ini Bu jualan, apa dulu punya orang? Ya, punya mama. Oh, punya ibu. Heeh. Ibu udah meninggal. Oh, almarhum ya. Berarti ini generasi kedua dong? Oh. Bapak masih ada apa, Bu? Sudah ada. Udah gak ada juga. Kamsi dia, Bapak. Anak kampung sini. Pokoknya kalau gue makan dari Cinere, Depok, itu biasanya rekomendasi dari Rama. Oh, Condet. Condet, Arif dah. Ada parfum enak banget. Gue makan parfum. Payenya segini 6.000 guys. Tapi kalian bisa lihat, dia punya udangnya tuh penuh banget ya. Jadi dengan harga 6.000, mereka worth it banget dan masih crunchy banget ya. Kalau kalian kurang bumbu kacangnya, bisa ambil di meja banyak tuh, tinggal tuangin langsung. Terusnya. Ya, takis. Takis bos. Lupa gue nggak dimakan. Masih duduknya satu kurang ya, dua agak banyak. Gitu triknya bang. Nasi Betawi. Ini cuma jengkol Bu ya? Enggak. Habis. Iya, jengkol petai lagi mahal ya. Tapi kalau Betawi itu ada semur jengkol, ada pete goreng aja, perkedel. Iya, tuh, biasanya makannya gitu tuh. Udah kegabung sama bumbu ayam rendang, ayam gorengnya. Tuh ya, dia pakai daun pisang. Jadi sampai suapan keberapapun masih berasa daun pisangnya gua. Kebanyakan nasi do kan udah di dalam rice cooker kadang ya. Jarang yang pakai daun pisang. Oh, dia nasi uduk nasi biasa ya? Dia nasi uduk, nasi biasa, ada lontong. Tadi karedok ada? Ada karedok juga. Mereknya habis. Aduh, nasi biasa juga emang ya? Ada kalau pagi. Tapi kalau di sini udah habis. Udah habis ya? Oh. Dia pilihannya banyak, lontong ada. Lontong berapa porsi? Lontong 5.004. Oh, lontong ini? Lontong, lontong isi bang. Gua pikir lontong sayur. Iya, lontong Semua nama saya Sanya Desapa. Hai, saya Dita dari kota Surabaya. Saya dari kota Semarang. Saya Firgiana Mahaki dari kota Bandar Lampung. Saya berasal dari Riau. Mau mengucapkan terima kasih buat Al-Utab, Sindira Kalista, Alisa, pengertian untuk hadiah handphonenya. Semoga bermanfaat itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau ikutan giveaway, gampang banget. Kalian tinggal komen yang berhubungan dengan video yang kalian lagi tonton, dan juga kalian sertakan di komen kalian Instagram yang kalian punya. Dan pastikan kalian sudah follow Instagram kita semua, @autak, Indira Kalista, KDP, dan juga Bang Pin. Dan pastikan juga sudah subscribe ke semua channel kita, channelnya autak, Indira Kalista, Alika Kalista, dan juga Bang Pin. Pastikan di subscribe, di follow, dan jangan spam, dan jangan komen negatif. Dan kalian nanti akan siap memenangkan giveaway channel. Ada handphone, ada game, ada laptop, ada headset, ada earpods juga. Semoga berhasil. Good luck. Betul rumah dekat sini Bu ya? Iya, ini depan rumah saya. Oh dekat ya? Pantes bisa dari jam 7 ke jam 11 malam. Iya, karena nggak jauh rumahnya. Menurut gua, kalau ada pecinta nasi uduk yang berbumbu banget, yang wangi, ini rekomendasi gua. Biasanya ini, gua nemu nasi uduk yang kayak begini, pakai daun pisang tuh di kebun kacang. Teman-temannya tinggal di Cinere, mungkin kalau ke kebun kacang kan jauh, bisa kesini nyobain nasi uduk Telkom. Buka jam 7 pagi sampai jam 2 malam ya. Nilai, menurut gua, untuk si ayamnya, gua harus nilai 8 dari 10. Ayamnya gede, nggak awet, bumbunya enak banget. Suduknya, gua harus nilai 8,5 dari 10. Kenapa nggak 10 sayang? Kurang anget, kalau anget lebih enak. Ibu ya, 8,5, mau nasi uduknya mantep, pulen, legit. Pagi-pagi lu mau sekolah, atau mau kuliah, atau mau kerja, bungkus aja nasi uduk satu perkedel ya, sama telur satu deh, selesai. Buat ayah ya, ayah gua nilai 8,5 dari 10. Crunchy, gede potongannya, udangnya banyak, cuma 6.000 guys. 6.000 murah banget sih. Ayam ini, bagian paling enak, tulang muda. Baik. Cobain kesini, menurut gue warga Cinere, warga Depok bisa nyobain makan nasi uduk yang ada di depan kantor Telkom pagi-pagi, buat sarapan deh. Sekarang gue mau cilu dulu, kenyang banget ya. Kita update lagi, terus saya makan, dapat mau bayar. Oke, okay, saya makan lah dong. Habis, bos. Kita sekarang tanya berapa makanan kita. Kenyang banget gue, sampai susah jalan. Bu, berapa bu? Tadi saya yang 31 ya. Iya, yeah, itu tambah ini atau tadi satu. Tadi apa? Makan apa? Bapak sendiri dia mah. Oh iya udah. Nasi bapak sendiri 20 sama telur ya? Iya. 25 ya. Sama tadi bumbu kacang. Jadi 57. Teman-teman cobain kesini dong. Kalau kesini nanti foto ya, jangan lupa screenshot. Kalau bisa foto sama ibunya. Foto sama ibunya nanti tag ke gue. Apa nih? Ayo foto. Iya. Boleh dong, saya enggak boleh. Oke. Di subscribe dong channelnya dong.
Nanti Bang Pin enggak dipaksa loh, cuma kasih tahu. Dipaksa cuma kasih tahu. Makasih Bu ya. Iya. Sukses selalu Bu, semoga okay, makin rame. Amin. Dah. Thank you teman-teman udah nonton sampai selesai. Soalnya kita mau pulang kenyang banget, kenyang enggak? Kenyang banget gila. Gua satu aja kenyang, lu dua. Belum pakai PY ayam. Udahlah, soalnya kita mau pulang. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like. Kurangan kalau kalian lebih baik lagi, jangan cuma buat nge-hate dan pastikan klik tombol subscribe, klik tombol lonceng supaya kalian enggak ketinggalan kalau Bang Pin update support video. Sampai ketemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat saya pasti setengah jam. Terakhir komen di bawah makanan mana lagi yang masih Bang Pin cobain bersama dengan Arif dan Rama. Baru kita juga suka bumi enggak? Jadi dong. Jadi enggak suka bumi, komen tempat makan suka bumi asik di mana? Komen di bawah. Bye bye.